Aduh, ya ampun, udah jam berapa ini? Waduh, aduh, jam berapa ini? Waduh, udah tutup ya? Waduh, nomor surat ini pindahan. Waduh, gimana ya besok jadinya? Waduh, nomor surat besok harus jadi. Ini udah malam, tutup ya? Aduh, gimana ini? Apa ini tuh malam-malam ini? Ngapain mas? Ngurus surat pak. Oh, ngurus surat apa mas? Pindahan pak. Oh, sudah malam ya, tutup mas. Gimana pak ya, ini butuhnya besok pak ini pak. Oh, kalau mau bikin surat pakai website OpenSID aja mas. Itu lebih gampang, jadinya lebih cepat dan sampean juga bisa ngetik sendiri. Oh, bisa pak ya, sudah pak, sampai dulu pak ya. Ini pak ya? Wah itu bener itu, saya bisa bikin. Ini, sekalian saya bantu aja cara bikinnya ya mas. Aduh pak, terima kasih ya pak ya. Ini, jadi gini. Gini, langsung login aja mas dengan akun OpenSID masnya. Lalu pilih buat surat. Nah, setelah masuk ke bagian ini, isi aja mas suratnya apa. Lalu isi nomor HP, klik isi form, kemudian dikirim. Nah, sudah selesai. Nah ini mas sudah jadi suratnya. Wah cepat ya pak. Iya jadi masa nggak perlu bawa surat kayak gini. Aduh mantap pak ya. Jadi bisa langsung aja pakai OpenSID pak ya. Makasih ya pak ya. Sukses mas. Siap. Mudah digunakannya, mudah dan orang tua semua pasti bisa pakai OpenSID. Ayolah kawan-kawanku siap pakai OpenSID, praktis dan terpercaya itulah OpenSID. Ayolah kawan-kawanku beralih ke OpenSID, praktis dan sangat mudah itulah OpenSID. OpenSID itulah OpenSID, mudah dan terpercaya. OpenSID itulah OpenSID, mudah dan terpercaya. OpenSID, mudah dan terpercaya.